Kita ke Nusa Tenggara Barat. Bupati Lombok Barat mempertimbangkan status kejadian luar biasa kasus malaria di kalangan pengungsi gempa di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Sementara itu warga sangat berharap penambahan kelambu untuk mencegah penularan malaria lewat nyamuk anopheles tersebut. Bupati Lombok Barat hari Minggu siang menyatakan korban yang terserang wabah malaria di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat terus meningkat. Hingga saat ini korban telah mencapai 104 orang. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sedang mengkaji untuk menetapkan status kejadian luar biasa dalam kasus malaria ini. Saat ini jumlah korban telah mencapai 2 kali lipat lebih dibandingkan serangan serupa tahun 2017 lalu. Sekarang posisinya 104. 104 menyebar di 2 desa binaan puskesmas. Puskesmas Gunung Sari dan puskesmas Penimbong. Ya, dua-duanya memang di satu kecamatan. Saya lagi meminta Pak Kadis Kesehatan betul-betul mengkaji kemungkinan untuk saya menetapkan wabah malaria ini sebagai KLB, kejadian luar biasa. Jadi sisi persyaratan sebenarnya sudah memenuhi. Itu ada 5 persyaratannya. Kalau 3 terpenuhi dari 5 itu sudah bisa ditetapkan sebagai KLB. Sementara itu warga di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat berharap bantuan kelambu diperbanyak. Baru 35 kelambu yang diberikan kepada warga pengungsi gempa di tempat tersebut. Padahal ada 800 lebih kepala keluarga dengan 2.900 lebih jiwa. Kelambu itu dia terbatas. Kemarin kan hanya dibawa hanya 35. Padahal kebutuhan warga, Pak. Kebutuhan keluarga kan sudah banyak nanti kebutuhannya. Nah, ini akan dipersiapkan. Kemarin saya secara langsung itu masih dikontak ke Jawa, tapi di Jawa juga kosong. Dan ini kemarin juga balikan, kelambu ini dari sisa dari Lombok Utara, dari KLU. Yaitu sisanya hanya 1 karung, kalau tidak salah isinya 35. Dan itu pun dibagi-bagi ke semua dusun yang ada di Batu Kemali ini. Jumlah warga hidup berapa di sini? Kalau jumlah warga saya, jiwa semua 2.931 dengan jumlah KK 881 KK. Jadi jumlah pengungsian kemarin kita pasca gempa itu 76 tenda. Kelihatan. Kondisi warga yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian memang masih sangat memprihatinkan. Tenda dengan terpal seadanya dan sejumlah warga harus tidur di dekat kandang ternak mereka, yang membuat kondisinya menjadi lebih mudah terserang berbagai macam penyakit. Memberikan kelambu. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Barat.